Nanti kita mengetahui diri kita di padang mahsyar, siapa Anda mendapatkan kitab amal kita. Anehnya manusia ketakutan melihat amalnya, padahal yang nyusun dirinya sendiri. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika khairul anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain wa talazimain ila yaumiddin amma ba'd. Kita ucapkan alhamdulillah bukan saja dengan lisan kita, lafzon, dan juga bukan hanya dengan pemahaman kita, fahman wa ma'nan, yaitu segala puji bagi Allah, tapi bagaimana kita dengan hati kita yang terdalam, kita hayati memang seluruh pujian milik Allah. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, terasa memang semua pujian milik Allah kita rasakan, bukan kita ketahui, dan kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi sombong, menyombongkan hartanya, ilmunya, jabatannya, kegagahannya, kecantikannya. Sesungguhnya mereka berzikir dengan lisan tanpa hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir dengan hati kita. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fi innal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Haji pada bulan-bulan tertentu, maka disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Di dalam waktu yang bersamaan ada disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Banyak kita tidak tahu ini. Terus apa saja amal yang harus kita lakukan? Baik, ini penting sekali buat kita semua, walaupun waktunya amat sangat sedikit dibanding materi yang akan saya sampaikan. Ya, kalau kita sampaikan sebebas-bebasnya bisa sampai isya, ya. Tapi karena kita ada tugas yang lain dan ibu-ibu juga ada tugas yang lain, saya akan mudahkan dulu. Ashhurul Hajj itu apa saja? Nah, yaitu Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu tertulis di dalam surat Al-Baqarah 197. Ada catatan kakinya di sini. Ibu-ibu yang di belakang, tolong suarai, jangan sampai mengganggu kajian di sini ya. Maaf sekali. Kemudian Ashhurul Hurum itu dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Inna iddatash syuhur, pada bulan-bulan yang sudah ditentukan Allah, indallah 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditentukan dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana di situ diciptakan langit dan bumi serta isinya, minha arbatu hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Saya harus gambar ya supaya gampang kebayang di sini, nanti enggak pakai ini. Sekarang yang surat Al-Baqarah 197 yang disebut dengan bulan-bulan haji, Syawal, Zulhijjah,
qa'da dengan Zulhijjah. Ya, ini 3 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tadi 9 ayat 36, ada yang disebut dengan bulan-bulan ha. Mulainya dari sini, Zul ada Zul Hijjah Muharram dengan Rajab. Ya harus tahu ini habis ya. Syawal. Sebelum Syawal bulan apa? Bulan Ramadhan. Ya. Ini akhir tahun nih. 10, 11, 12 saya tulis ini ya. Ini bulan ke 10, ini bulan ke 11, ini bulan ke 12. Ya, ini bulan-bulan haji namanya. Ini bulan-bulan haram berarti 11, 12, 1, 7. Jadi kalau sebelum Ramadan ada Rajab, ada Syaban, ada Ramadan. Tapi bulan Ramadan bulan 9 dan 8 ini bulan 7. Ya harus ngerti gitu ya. Ini namanya bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ini namanya fiha arba'atu hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang disucikan, dikuduskan oleh Allah. Surah At-Taubah ayat 10 ini ya. Di dasarnya dulu nanti saya akan terangkan ada apa di dalam ini. Ibadah itu harus dengan ilmu. Banyak orang ibadah tanpa ilmu. Rugi besar. Ibadah tanpa ilmu itu rugi besar. Amat sangat rugi. Kita dianjurkan untuk berjemaah salat malah enggak berjemaah. Kelipatannya jauh banget. 1 dibanding 20 itu 7. Sangat amat rugi sekali. Maka itu ibadah harus dengan ilmu. Kalau dalam 1 tahun orang itu sholat sendiri, yang satu orang itu sholat selalu berjemaah terus, saya kasih tahu, yang selalu berjemaah terus itu tambahan umurnya seakan-akan 27 tahun. Kalau 2 tahun sholat berjemaah terus, tambahan umurnya lebih setengah abad. Tahu dari mana? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjemaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Loh, kalau setahun berarti 27 tahun. Kalau 2 tahun 27 kali 2 berapa? 54 tahun. Lebih dari setengah abad. Bonusnya karena kesolehan individual yaitu sholat dikaitkan dengan kesolehan sosial horizontal. Itulah dahsyatnya ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, nanti banyak orang yang lalai, terabaikanlah ibadah-ibadah yang bulan-bulan ini. Nah, kalau saya lihat ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nanti pada bulan Rajab heboh tuh di WA grup. Haram puasa Rajab, tidak ada dasarnya. Pernah dengar enggak? Nah, itu buang ke laut pemahaman itu. Nah, jangan ngelihat Rajabnya, ngelihat Ashhurul Hurumnya. Betul, puasa Rajab sendiri, berdiri sendiri itu tidak ada. Tidak ada dalil puasa Rajab bla bla bla, tidak ada. Tapi puasa Rajab bagian daripada bulan-bulan haram, itu dianjurkan banyak berpuasa. Ya. Paham maksudnya? Kalau ada lagi yang lebay,
bulan Rajab begini-gini dapat sekian ribu tahun, sekian ribu, itu juga lebay. Itu tidak ada dasar, itu hadis-hadis palsu, nyebar. Yang satu lebay, yang satu keras. Ini yang harus yang kita, makanya kita harus belajar. Ya. Sekarang saya akan terangkan dulu, Ashhurul Hajj. Nggak ngerti Ustaz, maksudnya bulan haji apa sih? Bulan haji itu maksudnya adalah miqat zaman. Apaan itu Ustaz? Mulai ibadah ritual haji itu satu Syawal. Jadi kalau Anda melakukan umroh plus haji namanya haji tamattu namanya. Haji tamattu. Kok tamattu itu bahasa Indonesianya apa? Menikmati. Jadi bebas pakaiannya, yang tadinya memakai ihram dibebaskan setelah umroh, tahalul, bebas. Ya, sebagaimana ihram sudah tidak lagi, kemudian ihram lagi nanti ketika haji. Nah, umrohnya ini harus di dalam bulan-bulan haji, mulainya dari satu Syawal. Kalau umrohnya Ramadan, kemudian Anda datang Zulqa'dah, maka umrohnya nggak sah untuk haji. Jadi ini disebut dengan miqat zamani, mulainya ritual ibadah haji itu dari Syawal. Saya enggak dari Syawal Ustaz, saya dari Zulqa'dah. Iya enggak apa-apa, itu bulan haji, Anda berangkat sampai bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah sampai Mekah. Anda tawaf sa'i, padahal tawaf sa'inya itu pas di dalam bulan-bulan haji, sah, enggak ada masalah. Itu maksudnya, ritualnya mulainya kapan? Yaitu satu Syawal. Itu yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tapi di situ ada perintah Allah. Perintah Allahnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini. Banyak orang tidak ngeh. Saya ulangi lagi, di dalam Al-Baqarah 197 ada perintah disuruh bawa bekal. Bawa bekalnya adalah takwa. Bawa bekalnya apa? Mulai haji mulainya kapan? Syawal. Perhatikan. Sebelum Syawal bulan Ramadan. Ramadan outcomes ibadah puasa adalah la'allakum agar bertakwa. Pelan-pelan nih. Ayat akhir perintah puasa Ramadan agar bertakwa. Haji mulainya dari Syawal. Ritual haji disuruh bekal takwa. Maka orang yang hajinya sukses adalah orang yang bawa bekal takwa. Maka haji sukses harus Ramadan sukses. Yang aneh di Indonesia belajar haji manasik haji setelah lebaran. Lebaran Idul Fitri maksudnya. Intensif. Kenapa? Mau haji dia manasik. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Manasik yang dahsyat itu 2 bulan sebelum Ramadan. Karena orang haji yang sukses adalah orang yang bekal takwa. Pembekalan yang dahsyat adalah Ramadan. Dan Ramadan sebelum Ramadan ada namanya bulan Sya'. Di dalam hadis Rasulullah SAW terbanyak puasa sunnah yaitu bulan Sya'ban. Jelas? Ya? Kenapa saya tulis Ramadan ini? Ini disuruh hasil akhirnya outputnya adalah taqwa. La'alakum taqwa. Berarti harus taqwa. Ya kan? Di sini bulan haji. Bulan haji disuruh di bulan-bulan haji. Bulan haji tadi disuruh perintahnya apa? Bekal takwa. Maka ini sudah ada bertakwa, barulah masuk Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Disuruh bekal takwa. Maka kesuksesan bulan-bulan haji sangat ditentukan kesuksesan bulan Ramadhan. Sebelum Ramadan ada namanya bulan Syaban. Syaban ini terbanyak Rasulullah SAW berpuasa sunnah. Hampir sebulan penuh. Ada mengatakan sebulan.
puasa sunnah puasa setiap hari. Yes, satu bulan ya. Bulan apa itu? Bulan Syaban. Maka ini adalah warming up-nya bulan Ramadan, di pemanasan. Orang mau main bola supaya sukses dia banyak latihan. Nah, walaupun pemain bola itu paling jago di dunia, dia latihan enggak? Saat dia pemain tinju yang jago di dunia, latihan enggak? Yang ibaratnya paling jago di muka bumi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ibarat. Nah, bulan Rajab ternyata dia juga berpuasa. Namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, namanya bulan-bulan haram yang disucikan. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini nempel nih, 11, 12, 1. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bukan November, Desember, Januari, bukan. Saya udah ngomong itu ya. Maka di sini dianjurkan puasa karena masuk bulan-bulan haram. Jelas ya? Ini juga, ini harus gaul nih kita nih, harus gaul. Kita tahu nih bulan-bulan. Jadi tidak ada ritual ibadah itu tanpa didesain. Ini desainnya adalah Allah Azza wa Jalla yang mendesain. Bukan saya, ini dari Al-Quran semua. Oke, saya terangkan. Haji itu disuruh bekal takwa. Takwa yang saya berikan summary yang sangat mudah sekali. Surat 21 ayat 48. Definisi description daripada takwa yang terpadat, singkat padat adalah surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 49, 48, 49. Fokus di 49-nya. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan. Dan kami telah memberikan Nabi Musa dan Harun kitab suci namanya Furqan, yaitu Taurat maksudnya. Dzikrun wa diyaa'an lil-muttaqin. Sebagai peringatan, dia itu cahaya. Pelajaran buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 48. Surat 21, surat Al-Anbiya. Ini supaya kita ngerti ini, nanti kaitannya dengan ibadah-ibadah. Kan kita fokus di ibadahnya ya. Buat siapa ini petunjuk dan cahaya ini? Buat orang-orang bertakwa. Itu ayat 48. Ayat 49, gambaran orang bertakwa adalah dua karakter. Kalau punya karakter ini, Anda sedapatlah puasa Ramadan ini sukses. Karena Ramadan ujungnya adalah takwa. Takwa adalah bekal untuk bulan-bulan haji. Subhanallah. Apaan itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib. Satu. Wahum. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ketiban. Gak apa-apa. Anak laki. Ya. Ya. Hai, insyaallah. Oke, lanjut ya. Pada Al-Anbiya ayat 49. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu saya bertakwa atau tidak, lihat. Lihat surat Al-Anbiya ayat 49. Maka itu banyak orang tidak menyadari rontok semua amalan ibadah Ramadannya. Oh ya, gara-gara enggak ngerti ayat 49 dan tidak bisa diaplikasikan. Kenapa? Ayat 49 mengatakan alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib. Orang-orang yang takut sama Allah, takut. Padahal enggak ngelihat Allah. Ada yang bisa ngelihat Allah? Mana? Dia takut. Disuruh nyolong, astagfirullahaladzim, ada Allah. Disuruh berzina, jangankan berzina, untuk melangkah zina aja takut, astagfirullahaladzim, ada Allah. Itulah orang bertakwa. Dia takut loh. Ngomongin orang, ada Allah. Ini rasa, bukan tahu. Maka yakhshawun adalah mereka yang merasakan. Rasa itu di sini, bukan di sini. Di sini nih namanya kaflingnya affect, si affection.
Di sini namanya kognisi, cognition. Ya. Ini tahu. Para koruptor tahu nggak Allah Maha tahu? Dia takut nggak? Yang para penzina tahu nggak Allah Maha tahu? Dia takut nggak? Enggak. Rontoklah ketakwaannya. Maka rasa itu sini. Gak mungkin, aduh jeng, aku takut deg-degan, gak mungkin. Salah tangannya terus, oh iya deg-degan kan gitu. Betul gak? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu letaknya di sampai 3 kali dan tangan beliau menunjukkan dadanya. Yang kedua, bicara Allah, kemudian bicara akhirat, takwa itu. Yang pertama, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Dia takut banget, ngeri banget tentang akhirat. Ngeri. Nah, sekarang banyak orang kagak ngeri. Kenapa? Akhirat. Nyeselnya nanti aduh mati. Ada lagi yang menghina akhirat. Emang pernah kesono? Ada nenek-nenek ngomong begitu. Sekarang nenek-neneknya ngehina tukang bakso lagi gitu kan. Subhanallah ya. Itu nenek belum tahu gimana nanti, jangan-jangan dia matinya gara-gara makan bakso lagi gitu kan. Yang kagak ngerti alhamdulillah. Subhanallah, dia menghina akhirat. Orang itu takut akhirat. Dihitung semua. Nah, jadi dua pondasi takwa. Jadi dia merasa melihat Allah, grade yang di bawahnya merasa dilihat Allah. Me dengan di beda ya. Itu namanya ihsan. Yang kedua, dia takut tentang akibat perbuatan, tentang akhirat. Selesai. Maka dua rasa ini membekali Anda masuk bulan-bulan Zulhijjah. Bulan-bulan Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji. Sekarang kita lihat, ada bulan haji 2 bulan yang termasuk di dalamnya bulan-bulan haram. Yaitu Zulhijjah dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Karena Zulqa'dah dan Zulhijjah kan masuk tuh. Nih, lihat nih. Ini bulan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan 11, bulan 12. Bulan 11, bulan 12 masuk ke bulan-bulan H, 11, 12, kan? Yang ini masuk sini nih, betul kan? Aha. Subhanallah. Sekarang kita lihat modal cinta kepada Allah, rasa. Tadi katanya takut, sekarang cinta. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Itulah namanya takwa. Saya ulang lagi, sampai 3 kali saya ulang. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Saya ulang lagi yang kedua. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Yang ketiga kali ini. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Tahu dari maksud Al-Quran, hadis. Sekarang dalam kehidupan nyata, tadi anak jatuh, karena Anda cinta, betul gak? Coba, biarin aja, tambahin. Kan berarti Anda rese banget itu, berarti. Ya. Jahat banget, berarti Anda tidak cinta. Jadi antara cinta dan takut satu kesatuan, itu namanya takwa. Bahasa Indonesianya menjaga. Kan? Anda menjaga anak Anda dikasih makan yang bagus, di sekolah yang bagus, karena cinta. Coba setiap hari dikasih Coca-Cola, Sprite, rusak anak kita, betul ya? Berarti Anda takut supaya, takut kenapa? Takut kesehatannya terganggu, kan gitu? Iya kan? Maka cinta sungguhnya adalah takut. Anak kita masuk rumah sakit, langsung kita ke sekolah, kenapa? Karena takut, betul ya? Karena cinta. Suami Anda masuk rumah sakit, yes, berarti Anda tidak cinta.
Betul. Betul. Bener gak nih? Berarti gede banget. Yes, buruan dah. Ini hancur banget ya. Gitu. Iya dong, kita cinta harta kita. Ini pak harus pakai ini pak, pakai ini. Ah, sebeli. Ini berandian. Kita cinta tubuh kita, maka kita mandi. Takut bau, takut kena bakteri, takut dan sesuatu. Oke, saya tidak bahas itu. Ketika masuk bulan-bulan ini, dianggap orang ini sudah mengerti tentang cinta Allah. Maka ujian pertama Syawal adalah, pertama ujian adalah Anda bersilaturahim. Hari kedua Syawal adalah puasa Syawal. Dan puasa Syawal status hukumnya adalah sunnah. Saya akan ngomong 3 kali. Dan sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. 2. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Maka kalau kita hitung berapa orang yang puasa Syawal dan berapa orang yang tidak puasa Syawal, bayangkan mana? Bayangkan yang tidak. Kenapa? Sunnah ini. Tahajud sunnah apa wajib? Ntar aja dah. Nunggu azan. Kenapa gak tahajud? Sunnah ini. Kan gitu? Ya kan? Jadi sunnah itu jebakan Batman. Hati-hati. Anda gak ngerti. Tahu dari mana? Firman Allah. Oh ya? Firman Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah disebut dengan waliullah. Itu kekasih Allah. Dan nanti kaitannya haji adalah khalilullah, kekasih Allah. Ada istilah khalil, ada istilah wali. Oke, satu saya terangkan. Nanti ibu-ibu, ini jangan sekarang, nanti Anda bisa masuk Google ya, wali Allah, hadis tentang wali Allah. Di situ ada firman Allah, hadis qudsi. Hadis qudsi yang paling rendah namanya palsu. Ada yang dhaif. Dan ini ada yang tertinggi, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Perkataan Allah tapi tidak tercatat di dalam Al-Qur'an. Man adali waliyan adantu bil harb. Ini firman Allah. Dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Jelas? Dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Berarti yang ngomong siapa? Allah. Berarti hadis qud. Barang siapa yang melawan, menyakiti, memusuhi, menzolimi kekasihku, wali Allah, aku umumkan, aku perang kepadanya. Jadi kalau Anda membenci orang, berkhianat, membohongi orang, padahal orang itu dicintai Allah, hati-hati Anda perangnya dengan siapa? Ya Allah. Lanjutkan hadisnya. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftartu 'alayhi. Ini pernah saya terangin kok. Hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang amat aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepadanya. Lanjutkan hadisnya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Ini penting nih. Dan hambaku terus mengejar ibadah-ibadah sunnah, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Bayangin. Disitulah cinta Allah. Nanti kadang-kadang, karena di sini ibadah sunnah semua, sampai penyembelihan kurban sunnah. Anda ibadah puasa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, sampai 9 Zulhijjah sunnah. Apa puasa dari 1 Zulhijjah? Yang saya tahu cuma 9 Zulhijjah doang, ya kan? Makanya ibadah dengan ilmu. Enggak ngerjain enggak apa-apa. Ngape. Tapi ketahuan Anda tidak cinta Allah. Karena nanti sebelum masuk situ, ini filosofinya dulu biar dapat. Jadi ibadah sunnah jangan diremehkan karena itu adalah penentuan aku cinta Allah atau tidak. Kalau hanya terikat dengan yang wajib-wajib doang, ya belum menunjukkan Anda cinta Allah. Kita masuk dari bulan-bulan haji, awal pertama kali adalah kita bersilaturahmi, berbagi makanan. Berbagi makanan hukumnya wajib, namanya zakatul fitri.
Orang Indonesia bilang zakat fitrah. Di dalam buku tidak ada nama zakat fitrah, tidak ada. Semua zakat fitri. Fitri itu makanan. Iftar. Zakat makanan. Jadi kalau ada ibu fitri, itu ibu yang suka nyemil gitu kan. Makan gitu kan. Gak tahu ada apa gak di sini ya. Tapi ini just kidding ya. Jadi kita kudu kasih makan. Anak bayi keluar, kena zakat fitri. Orang Indonesia zakat fitrah udah nempel fitrah, ya udahlah fitrah dah. Fitrah itu kesucian. Fitri itu makan. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri, mana ada Idul Fitrah. Diterjemahkan kembali kepada fitrah, salah. Idul Fitri itu hari raya makan. Gak usah bahas itu. Masuklah satu Syawal, kita berbagi makanan, bersilaturahim. Tapi banyak orang tidak mengerti, silaturahim orang bertakwa bukan kepada orang yang berbuat baik kepada dia saja, tapi yang tertinggi bersilaturahim kepada yang Anda benci. Dalilnya panjang, ntar sampai sore, cepat kelamaan. Jadi ketahuan di situ, nggak usah kerja rapat TN, gitu. Nggak apa-apa, nggak ngaruh, padahal Anda diperintahkan. Masuklah dua Syawal, puasa. Dianjurkan berpuasa, puasa sunnah. Dan pahalanya, saya tidak bicara pahala, Masya Allah. Seperti Anda puasa selama hidup. Kenapa gitu? Karena seperti setahun, tahun depan lagi puasa Syawal, puasa Ramadan lagi. Seperti tahun setahun, namanya seakan-akan puasa selama hidup. Namanya somedahar. Padahal somedahar itu diharamkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Karena Anda dilarang puasa setiap hari. Karena ada hari-hari yang diharamkan puasa di antara Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, kan gitu. Ya kan? Jelas kan? Nah, maka itu, tapi Anda dapat pahala puasa seperti sepanjang masa. Kapan itu? Ketika kita mengejar Syawal. Pernah nggak mendengar? Nggak boleh Syawalan dulu, bayar utang dulu. Pernah dengar itu? Buang ke laut. Anda boleh Syawalan dulu, baru bayar qadar. Panjang ini bahas itu, masalah fikih masalah. Ya. Kalau ada ustaz mengatakan demikian, ya udah nggak apa-apa. Tanyain ustaz itu, Ustaz, Aisyah radhiyallahu anha itu bayar qadar Ramadannya bulan apa? Saya dengar bukan bulan Syawalnya. Jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia emang kagak baca. Ya. Aisyah itu membayar bulan Sya'ban. Apakah dia tidak Syawalan? Pasti Syawalan, lebih dahsyat daripada kita ibadahnya, betul? Oke, saya tidak mau berdebat masalah fikih di sini. Masalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, di sini bulan-bulan haji dianjurkan kita betul-betul luar biasa. Khususnya pada 10 hari. Sampai Allah bersumpah wal fajri walayalin ash. Pernah dengar ayat ini enggak? Surah apaan? Hah? Surah Fajr, bola Fajri gitu kan. Iya kan. Wal Asri, surah apa itu Pak? Asr. Wal Fajri, sampai sumpah Allah. Dan hari-hari ini, Masya Allah, Allah bersumpah lebih dahsyat daripada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan cuma satu hari, tapi disamarkan yang mana nih, kan gitu. Kita kejar. Yang anehnya kita ngejar Lailatul Qadar, tidak ngejar malam-malam 10 akhir. Awal Zulhijjah. Ma min ayyam, hadis Rasulullah SAW. Tidak ada hari-hari yang dahsyat. Al-amil salih fiya abidallah. Yang amal soleh di dalamnya amat sangat dicintai oleh Allah. Pada hari-hari ini. Hari-hari itu maksudnya hari-hari 10. 1, 2, 3 sampai 10. Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Idul Adha. Maka kita puasanya enggak boleh sampai 10 Zulhijjah, cukup 1 sampai 9. Karena Pak, sahabat enggak ada yang nandingin amal soleh. Ya Rasulullah, kalau ditandingin dengan jihad, dia keluarkan harta, diangkat senjata, masuk medan perang. Wala jihad fisabilillah, enggak ada apa-apanya itu. Bayangin kurang apa coba? Kecuali orang yang jihad dengan hartanya, diangkat senjata, jiwa raganya, dia balik rumahnya, cuma nama. Maksudnya apa? Mati syahid.
Kecuali dia jihad ya Allah, angkat senjata sampai wafat. Hartanya diserahkan, jiwa rakyatnya, dia gak kembali lagi ke rumahnya. Berarti mati ah itu baru bisa menandingi. Dahsyat amalannya. Amalan apanya Ustaz? Kita masuk lagi pada bulan ini, sudah masuk Zulhijjah, berarti dia masuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum yang tertinggi amal ibadah adalah puasa. Maka kita banyak-banyak berpuasa. Bulan 12 itu bulan Zulhijjah. Nanti bulan 1 namanya bulan Muharram. Nanti ada namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10. Dan sebelum diturunkan ayat Al-Qur'an ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yaitu ayat diwajibkan puasa Ramadan, yang diwajibkan puasa ketika sebelum Ramadan wajib adalah Asyura, bulan Muharram, dan Muharram adalah bagian daripada Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan haram. Di bulan-bulan ini dilipat kali gandakan amal ibadah semua. Dan yang paling mengerikan orang tidak tahu adalah dosa pun dilipat kali gandakan. Banyak orang gak tahu yang ini, poin 2 nih. Jangan main-main pada hari-hari ini. Ini bulan-bulan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Surat 9, surat At-Taubah tadi terangkan. Jadi kalau kita perhatikan Zulhijjah itu sudah masuk Ashhurul Hurum dan dia masuk Ashhurul Hajj. Dia masuk bulan-bulan haji dan bulan-bulan haram. Orang berangkat ke tanah suci menyempurnakan cintanya yang disebut dengan haji. Haji. Subhanallah. Pada bulan-bulan Ashhurul Hurum ini yang dahsyat adalah hewan kurban. Kita menyembelih hewan kurban. Anda tanya kepada ustaz manapun, apakah hukumnya menyembelih hewan kurban pada bulan 10 Zulhijjah? Sunnah mu'akkadah. Kalau hukum fikihnya iya, sunnah mu'akkadah. Betul. Tetapi Anda harus melihat di situ adalah ujian kecintaan kita kepada Allah. Harus melebih cinta kita pada harta kita. Tahu dari mana? Lihatlah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri ketika ada dua opsi. Anda tidak menyembah Allah tapi hidup enak dengan Namrud. Anda menyembah Allah tapi dibakar. Kisah Nabi Ibrahim saya akan tidak cerita, semua sudah tahu semua. Kecuali mu'alaf. Mu'alaf aja tahu gitu kan kisah Nabi Ibrahim, ya kan? Antara kalau saya taat pada Allah saya terbakar. Kalau saya tidak taat kepada Allah, saya happy. Seakan-akan gitulah. Cinta Allah atau cinta diri kita. Dan Nabi Ibrahim menunjukkan. Disitulah surat Al-Baqarah ayat 124. Kita harus pahami. Saya akan bacakan. Wa idzi btala Ibrahim rabbuh. Kata-kata wa id di sini dan ingat ya. Berarti kecenderungan kita mengabaikan, meremehkan. Wa idzi btala, ingat ya, ketika Allah memberikan bala, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim rabbu bikalimat, dengan ujian-ujian, dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah. Ujiannya banyak sekali. Fatammahun, dan Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan luar biasa. Sukses ujiannya. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala, Allah mengatakan inni aku menjadikan engkau ja'iluka linnas, untuk seluruh manusia imaman. Jadi imam seluruh manusia adalah Nabi Ibrahim. Surat apa tadi? Ayat 124. 124. Jadi diangkat Nabi Ibrahim. Kenapa ujiannya luar biasa berat? Kalau kita baca nangis gitu. Nabi Ibrahim minta, qala min zurriyati, ya Allah, keturunan aku gimana? Apakah menjadi imam juga dan suri tauladan untuk seluruh manusia? Ya, maka itu Nabi Ibrahim diangkat lagi menjadi Abul Anbiya, bapak para nabi. Keturunan-keturunannya adalah para nabi. Qala la yanalu 'anil zalimin, yang tidak berlaku hanyalah orang-orang yang zalim. Yang tidak zalim kita angkat menjadi suri tauladan manusia. Subhanallah. Maka disebut dengan bapak para nabi.
Oke, kita lihat lagi. Sekarang kenapa Pak Ustadz disebut dengan rukun Islam? Haji kan rukun Islam. Subhanallah. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya haji? Ayo, siapa yang tahu? Haji, bahasa Indonesianya adalah haji mah kalau kan enggak usah diterjemahin, haji mah haji. Haji bahasa Indonesianya adalah bahasa Indonesianya adalah, siapa yang tahu? Ini udah mau pulang nih dari Jeddah ke Indonesia. Udah Pak Haji. Ini udah haji, udah alhamdulillah. Haji bahasa Indonesia apa? Banyak enggak tahu. Jangankan jemaahnya, pembimbing ibadahnya juga kadang-kadang enggak tahu. Saya terjemahin biar cepat. Haji itu adalah al-hajj al-qasd. Al-hajju al-qasd. Al-qasd itu adalah bahasa Indonesia maqsudun. Jadilah bahasa Indonesia tujuannya gitu. Jadi orang itu menuju kepada Baitullah. Menuju tujuan itu namanya haji bahasa. Kita semua menuju kepada Allah, betul enggak? Yaitu kematian, betul? Maka itu ketika berihram laksana berpakaian berpakaian kafan, betul? Anda kumpul di padang Arafah di pada bulan-bulan haji seakan-akan Anda di padang mahsyar. Arafah ya'rifu itu mengetahui. Maka ada orang namanya arifin, betul? Namanya siapa? Pak Arif. Ada enggak nama kayak gitu? Ada di sono, gitu kan. Arif itu mengetahui, arifin itu bentuknya plural, bentuknya majmu, banyak orang-orang. Arif itu arafah itu mengetahui siapa saya. Nanti kita mengetahui diri kita di padang mahsyar, siapa Anda mendapatkan kitab amal kita. Anehnya manusia ketakutan melihat amalnya, padahal yang nyusun dirinya sendiri.